ada Om Ida. Dong, ceng. Duh. Iya, Pak Ustaz. Gimana? Serem, Pak Ustaz, saya tidak sanggup, ah. Duduk. Iya, Pak Ustaz. Udah mau buka aja. Doi, ngapain lo pakai bawa rotan segala? Rotan yang mana, Be? Itu yang lo pegang. Oh, yang ini, Be? Ya, simpen. Iya, Be. Bentar ya, Be. Ustaz, bentar, Ustaz. Saya naruh ini dulu ya. Ya, dong. Mau ngapain? Ini saya titip dulu di sini. Aduh, astagfirullah. Woi. Wah. Sebelum lomba dimulai, mari kita sama-sama mendengarkan Kang Jongko. Maksudnya aku, Akang Lun. Bukan. Maaf, Yup. Maksudnya aku, Kang Junet. Oh. Yang akan membacakan surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5 dan juga sari tilawah oleh Dede Cantik. Kepada Kang Junet dan Dede Cantik dipersilahkan. Perasaan kita teh mau lihat lomba tasfid Quran ini, Mar. Masa kamu teh pakai bajunya seperti itu? Nah, terus macam mana nih Mar harus berpakaiannya tuh, Kang? Perasaan kamu teh pakai jilbab atuh, pakai baju muslim. Oke. Perasaan Akang teh mau nanya ini. Perasaan perut kamu. Tenang atuh darling, Marta udah pakai korset. Biar gak kelihatan gendut. Wait a second ya. Perasaan. Bener ini yang Asep bilang. Bendera kuning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikah salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Nah, acara selanjutnya lomba tahfiz Quran dengan tema Ciraos Menggemakan Al-Quran resmi dimulai. Kalau begitu lomba akan resmi dimulai dan peserta pertama kita berikan tepuk untuk Om Asep. Silakan. Iya. Udah tuh Kang, hayu jalan nanti teh acaranya keburu bubar. Iya, tapi... Kang, itu kan sepatunya bagus. Lagian teh juga cocok buat Akang. Masa pakai beginian? Kang, itu teh sepatunya mahal. Belinya juga teh di Jepang. Lagian ya Kang, orang-orang yang ledekin Akang teh cuma orang-orang yang iri sama Akang. Ya Allah. Akang teh enggak suka ya? Bukan tidak suka ya. Masa pakai sepatu begini? Ya tahu Kang, Akang mah enggak suka ya pulang, ya kan? Suka ya. Tapi kan ya udah tuh kalau misalnya suka teh dipakai. Udah hayu jalan ah. Iya. Udah hayu. Iya, Akang suka. Iya, tapi iya mah tahu kalau misalnya Akang teh iya Akang suka. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oma, abis pulang taraweh, Debbie mau makan yang gak begitu kenyangin. Oma ada gak? Ada dong, sebentar ya dia mau ambilin. Iya, Oma. Nih, Deb. Oma teh punya mie gelas Protefit. Mie seduh penunda lapar yang paling praktis. Pas banget untuk penunda lapar setelah pulang taraweh. Mie gelas Protefit ini tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna, sehingga baik untuk kita semuanya. Iya, Oma. Debbie mau yang rasa ayam bawang ya? Iya, Deb. Oma buatin dulu ya.
Nih Dep, udah jadi. Wah, wanginya mie gelas pote fit rasa ayam bawang, lezat menggoda ya Oma. Debbie cobain ya. Iya Dep. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Oma. Pas banget buat pengajar lapar setelah taraweh. Gak cuma enak Deb, mie gelas prote fit ini gak perlu dimasak. Jadi gak perlu repot-repot pakai kompor. Praktis, cukup diseduh selama 2 menit lalu jadi deh. Praktis ya Oma. Makasih ya. Sama-sama Deb.